Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah selama masa haid, maaf, boleh keramas? Bagaimana dengan rambut yang gugur, kuku yang copot, potong kuku dan lain sebagainya? Maka ketika sampai di Mesir, saya penasaran, saya berjumpa dengan ulama Al-Azhar, anggota Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah, lembaga riset, namanya Syekh Syed Askar. Kata beliau, sebaiknya perempuan yang haid itu tidak menggunting rambut, tidak memotong kuku. Tapi kalau rambutnya gugur atau kukunya patah atau copot, maka tidak perlu disimpan, karena itu hanya sudah seperti sampah saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus our channel Teku Amru Official. Teku Amru Official, subscribe, like and share dan komen. Terima kasih. Berkah selalu, kami lanjutkan perjalanan.